bisa kita jadikan patokan bahwa agama itu tidak untuk Gusti Allah. Agama itu untuk kita. Bahwa agama itu tidak untuk menyiksa kita. Bukan litas kol. Bukan supaya sampean susah. Allah itu berfirman berkali-kali mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Itu sampean perhatikan kalimatnya. Yuridullahu bikumul yusra, tidak titik, ditambah wa la yuridu bikumul usra. Berarti itu taukid, pengukuhan bahwa Tuhan tidak mengendaki kita kangenan, kita sulit dah. Tuhan ingin kita itu nyaman. Sekarang maunya potong-potongan terus saya. Kita memang tidak boleh berhenti ngaji, tidak boleh berhenti dalam soal ini. Tapi untuk patokan aja garis besar. Pokoknya sing malah sampai sumpah besorang. Sing makna sampean sumpek yang tidak manusiawi tidak. Tidak manusiawi tidak. Sebab apa? Allah menurunkan Islam ini melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya Allah yang namanya Islam ini untuk manusia. Karena itu yang diutus adalah manusia yang paling manusia, manusia yang ngerti manusia. Kanjeng Nabi itu manusia yang ngerti manusia. Banyak sekarang pemimpin yang kelihatannya manusia, kelihatannya, tapi enggak ngerti manusia. Dikiranya kalau tidak seperti dia bukan manusia. Kanjeng Nabi itu tahu ini TK, bahkan ini PAUD, ini Ibtidaiyah, ini Tsanawiyah, ini perguruan tinggi, tahu. Makanya ndhawuhi kita khotibun nas ala qadri ukulihim. Kita tidak anak TK dikuliahi model mahasiswa perguruan tinggi. Kok ngerti ya? Karena kita enggak ngerti manusia. Karena itu Kanjeng Nabi ngendika innadina, bukan adinu. Perhatikan redaksinya ini. Bukan mengatakan adinu yusul, tapi innadina yusul. Sungguh agama itu mudah. Sampai kangelan, sampai prihatin, sampai gundah gulana, sampai resah, keliru sampai. Semua masuk akal. Semua perintah Islam tidak ada yang berat. Innadina yusul, kecuali yang memberat-beratkan. Wala yusadati illa gharaba. Meskipun Islam itu sungguh sangat mudah, tapi kalau Anda mau memberat-beratkan Islam, Anda kualan. Mereka kualan sendiri, ngos-ngosan. Gembar-gembor sana-sini, kesal diri. Padahal.